Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Bangun di channel AB Ibrahim Bodoh. Di video kali ini kita akan coba memberitahu bagaimana cara registrasi ataupun mendaftar di website Edmodo. Silakan simak video ini sampai tuntas. Pertama, klik browser. Silakan, kalau ada yang punya Google Chrome, silakan klik Google Chrome-nya. Kalau ada yang punya Firefox, silakan klik Firefox-nya. Kalau ada yang punya Opera, silakan klik Opera-nya. Kalau ada yang punya UC Browser, silakan klik UC Browser-nya. Bebas, yang penting browser untuk berselancar di internet. Sini saya menggunakan Google Chrome. Jika sudah, silakan ketikkan nama websitenya, edmodo.com. Bagi yang belum pernah mendaftar, silakan klik di pojok kanan atas. Di situ ada tombol mendaftar. Setelah mouse-nya diarahkan ke sana, nanti ada tiga pilihan, ada guru, siswa, dan orang tua. Untuk guru, silakan klik saya guru. Kalau sudah, masukkan alamat email yang akan didaftarkan plus password untuk login di website Edmodo. Ada dua pilihan, bisa mendaftar menggunakan akun Google, bisa juga menggunakan alamat email. Silakan teman-teman dipilih mau menggunakan yang mana. Kalau sudah, silakan klik tombol buat akun Anda. Setelah diklik, berarti akun Edmodo-nya sudah berhasil dibuat. Setelah itu tinggal login. Cara loginnya, di halaman utama Edmodo ada tombol masuk, silakan klik tombol masuk. Silakan ketikkan email dan password yang tadi didaftarkan. Kalau sudah, klik tombol masuk. Itu tadi cara daftar akun di edmodo.com. Sekian video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.